Kemudian para hadirin yang subhanahu wa ta'ala, setelah kita berniat, maka jangan lupa di malam hari, di waktu sahur, kita makan sahur. Ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kata Rasulullah SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, sungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan sahur itu ada keberkahan. Berarti makanan yang kita makan isinya berkah. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, dalam hadis yang lain, halumma ilal bidai al mubarak. Kata Rasulullah SAW, marilah menuju makanan yang penuh berkah. Ya, makan sahur tidak seperti makanan yang lain. Makan sahur makan yang penuh berkah, dan barang siapa yang makan sahur, Allah akan berikan dia banyak keberkahan. Namun ada beberapa perlu yang harus kita ingatkan para hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, namanya sahur adalah waktu menjelang subuh. Waktu menjelang subuh, satu jam sebelum subuh, satu setengah jam sebelum subuh, itu namanya waktu sahur. Maka kita berusaha makan di waktu tersebut. Itu waktu yang berharga, waktu yang sangat mulia, waktu di mana Allah turun ke langit dunia, waktu untuk kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.